siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik apa kabar? Pertama kami hadir di sini untuk mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah untuk Bapak Kristianti, Bapak Kristi dengan harapan untuk selamat Paskah akan membawa berkah, harapan ya, dan juga kelimpahan kesejahteraan kita. Tentu saja kelimpahan yang paling utama karena setiap warga negara Indonesia harus punya iman kepada Tuhan. Tapi tentu imannya disesuaikan dengan keyakinan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Dan kami pemerintah harus memfasilitasi pelaksanaan ibadah demi mendapat iman. Dan karena itu kami juga bersuka cita bahwa pembangunan gereja sudah mulai berlangsung ya. Mobil harus hati-hati.